Ya, hari ini kita ada Bromen Reseller Award 2.0 di mana kita malam ini membagikan reward atas pencapaian para reseller kita. Jadi hari ini kita bagi-bagi ada mobil ARV, Brio, Ayla, motor Ninja, motor Vespa, Fazio dan berbagai macam hadiah lainnya kayak iPad, iPhone dan juga Lokamulia. Buat para reseller ya? Iya, ini kita bagikan untuk semua reseller kita yang berprestasi. Total reseller kita itu antara 500 sampai 600-an mas saat ini. Jawa Timur? Jawa Timur mungkin di 40%. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi reseller, syaratnya cukup mudah. Jadi teman-teman bisa hubungi distributor Bromen yang ada atau di website bromen.id/reseller. Nah, nanti di sana akan ada admin yang membantu untuk registrasi dan setiap penjualan yang terjadi akan ada poin. Nah, dari poin itu diakumulasi sehingga nanti akan dapat reward sesuai perhitungan poin. Jadi sejauh ini produk yang paling laris yaitu Bromen Facial Wash, karena Bromen Facial Wash ini sangat cocok di kulit pria remaja dengan harga yang affordable. Dan kemudian produk yang kedua yang lagi trending yaitu produk parfum. Jadi Bromen sekarang punya parfum yang demand-nya sangat luar biasa, karena begitu kita launching ternyata respon pasar cukup cepat dalam penjualan. Produk di Jatim sendiri khususnya Pak, sejauh apa? Kalau kita Bromen sudah sebenarnya menyebar ke seluruh Indonesia dan reseller juga selain di Pulau Jawa, kita ada di Sumatera, Kalimantan, Makassar, banyak banget, karena memang untuk saat ini produk-produk seperti Bromen ini sangat mudah dijual baik online maupun offline. Pilihnya kota Surabaya dalam acara. Jadi kita pilih kota Surabaya karena memang Bromen ini berkantor pusat di Surabaya sehingga memudahkan semua reseller untuk datang ke sini. Jadi harapannya dengan adanya acara ini memotivasi untuk seluruh reseller Bromen agar bisa berprestasi, ya, meningkatkan omsetnya dan juga meningkatkan lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitarnya. Aku jadi reseller Bromen kurang lebih 8 bulan. Ya. Mas, ini kan dapat ARV. Iya. Baru 8 bulan. Nyangka enggak? Sebenarnya enggak nyangka banget ya, karena kan kita awalnya taken-nya itu di Vespa Primavera. Jadi pas lagi bulan Desember itu udah wah ternyata udah lebih dari Primavera nih. Jadi aku coba nego sama tim admin reseller. Aku pengen yang tertinggi aja, yaitu HRP. Dan alhamdulillah ternyata sampai sekarang bisa tercapai reward HRP. Hampir 2000 piece Bromen batangan, iya. Oh, kalau untuk Bromen sih biasanya kita ada di 12 tahun ke atas. Tapi rata-rata banyakan 17 tuh yang orang lagi pada minat, lagi pada pengen skincarean, anak-anak SMK tuh. Semoga brand Bromen menjadi brand top 1 skincare personal care pria di Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.